Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak akan melakukan pemeriksaan hewan kurban sebelum Idul Adha. Pengecekan akan dilakukan oleh tim sekitar 5 hari sebelum Idul Adha. Beberapa kondisi yang akan diperiksa, yakni hewan harus bebas penyakit hingga fisik hewan tidak cacat. Umur sapi dan kambing kurban juga akan diperiksa. Pengecekan ke lapangan adalah H-5 sampai H+3. Sampai hari terakhir itu kita lakukan pemeriksaan. H-5 menyatakan memberikan label ya terhadap ternak-ternak baik sapi, kerbau, kambing, domba yang sudah layak memenuhi syarat untuk bisa dikurbankan. Di mana untuk kambing itu rata-rata ya umurnya sudah hampir 2 tahun ya. Dan untuk sapi adalah 2 tahun ke atas.